Blocking ya. Oke. Nah, kita ke session langsung ke ya, langsung ya kita buka sini. Mudah-mudahan jangan jenuh ya, ini belum ke actionnya Mas Eric Color loh. Dari sini udah jelas ya. Jadi blocking kan udah jelas loh. Jelas ya. Ya. Enggak Bu. Yang melepasi pengangkatannya. Ini pengangkatan balik lagi tadi ya, tadi ada yang 45 derajat, 135. Ya. Gak apa-apa. Jadi handcut ini gak nge-layer gitu ya? Emang dia blockingnya begitu? Iya, nanti nge-layer. Oh, nge-layer. Oke. Ini awalannya kita bikin one length dulu. Oke. Lama tetap kita bikin one length di sini. Nanti kita bikin layer. Nah, nanti itu ada elevasi pengangkatan 180. Oh, ada teh. Ada, kalau nah. Nanti kan jadi kayak apa nih, kecebong gitu kan, tahu lah hatimu. Ini bukan kecebong ya, ini himkat ya. Ya, kalau dulu modelnya kayak ubur-ubur jatuhnya. Nah, ya kan, ada ubur-ubur gitu ya kan, cumi-cumi gitu loh ya. Nah, itu ada elevasi, lihat gambar coba. Lihat gambar, elevasi. Elevasi. Dengan pengangkatan 180 derajat. Lihat dari bagian belakang. Bagian belakang. Oke. Bagian belakang. Oke. Nah, nanti kita ngebentuk bagian belakang dulu ya. Ini. Bisa dilihat ya, pengangkatannya betul-betul 180 derajat, tegak lurus, sedapatnya, ya sampai habis ya. Iya, oke, jelas ya. Iya, apalagi kalau nggak bisa, ketinggiannya seperti ini ya. Kalau segini 90, 45, 90, 135, 180. Jadi kita mengangkatnya 150 dengan cutting lainnya meluncur ke bawah. Berarti kalau kita perhatikan jarinya Mas Heri tidak lurus loh, iya. Tetap miring ya, iya. Posisi jarinya. Nah. Posisi seperti ini, tapi nanti kita main. Motongnya miring gitu. Iya. Jadi di agak meluncur ya ke bawah. Sliding. Hati-hati ya gunting. Tadi katanya cek cek cek. Keringat gunting Mas Heri kan? Paham nggak nih? Kalau belum ini coba nggak apa-apa. Dilihat, praktekin nggak apa-apa. Mau mencoba narik 180. Ayolah sama temen, bolehlah 180. Maksudnya biar lebih kelihatan ini aja. Iya, soalnya kan banyak salah juga nih. Belum, bukan salah, karena seni beda. Megang aja tau. Jadi, kalau aku jalan cukup. Ini ya. Kalau aku potong dulu naik. Tangannya. Ada tangannya kayak gini. Sekarang patokannya kan gini ya. Ini jadi agak menutup ke bawah ya. Iya. Iya. Oke, sedikit di sini ada note loh yang kadang-kadang kita lupa. Tadi saat disisir, benar-benar menyisirnya itu rata. Rata sampai dia naik. Jangan tadi ya, Mbak kan berasa ya, ya. Disini agak kesini terus ujuk-ujuk ditarik ke atas, ya langsung disitunya berbelok.
akan beda jatahnya. Jadi posisi penyisiran sudah harus rapi dengan pengangkatan 180 derajat ya, mulai dari arah tubuh, akar, akar rambut sampai ke ujungnya. Kalaupun memang kita susah, untuk pengangkatan, ya, kita ngambil 90 pun juga nggak masalah. Ya. Jadi ini alat bantu ya buat yang tingginya sesaya, kan beda sama Mas Heri bisa ngangkat 180 derajat. Lah model saya kan nggak bisa. Ngangkatnya bisa 90 derajat. Ya. Patokannya yang blocking tadi ya. Patokan titik yang tadi blocking tadi. Ya, jadi ini adalah opsi kedua. Ketika mohon maaf badan kita semampai, sementara tak sampai tamu tinggi gede. Nah, kita ambil aja teknik yang ya, pengangkatan 90 derajat. Karena 90 itu bagian dari layer. Layer 90 ke atas itu udah layer, 90 ke bawah itu udah gradasi. Patokannya 90. Oke. Oke. Okay. Okay. Tolong dicatat. Di atas 90 derajat itu kategori teknik layer, betul layer. Ya? Layer. Di bawah 90 derajat itu gradasi. Jadi kalau kayak tadi yang Mas Anjar juga opa gradasi dikit-dikit, imut-imut naiknya, ya. Oke. Okay. Okay. Kira-kira ada pertanyaan nggak sampai di sini? Karena nanti tolong diperhatikan semuanya. Ada hadiah dari para narasumber dan sponsor dari Deviti dan dari Gozer. Sudah menyediakan gift untuk yang banyak bertanya, yang ditanya juga jawab, ya, yang tahu dan mengikuti materi ini. Yuk, Mas Heri. Oke, untuk kita langsung ke elevasi bagian samping ya. Oke, ke bagian samping. Oke, bagian samping juga. Nah, ini samping sebelah kiri dulu ya. Teman-teman di sebelah kiri dulu yang lihat. Oke, lakukan biasa. Tadi ingetin penyisirannya rapi sekali ya. Tidak ada belok-belok di dalam atau di dekat akar. Yang utama di partingan ya. Partingan profile dan radial. Oke, ini harus rapi, harus bersih. Nah, untuk dari bagian samping, patokannya putar. Kita ngambil patokan yang dari belakang ya. Tetap kita jatuhnya ke 180. Tapi kalau misalkan kita mau ngambil 90 pun enggak masalah. Ya. Lurus ya. Oke. Dengan ini lurus ya. Itu pun kalau itu kita angkat ke sini jatuhnya 180 mungkin agak susah untuk motongnya ya. Nah. Mas Heri sih nggak susah ya, kita yang susah. Nah, jadi kita dalam pemotongan tetap konsisten dengan garis rambut ya, guideline-nya, patokannya. Oke? Okay? Udah jelas ya? Baiklah, sudah selesai, tinggal oke, okay, sama framing-nya. Kanan kiri juga sama. Oke. Okay. Depan poninya. Ya, untuk bringer, di bringer. Untuk poni kita pakai poni, istilahnya poni bulan ya, poni bulan ya, atau poni selamat datang. Kayak gitu doang. Iya.
maksudnya sih biar menutupi yang ini loh. Cabi-cabi jadi cute. Dan kesannya itu jadi imut-imut, yang penting gak amit-amit ya. Tuh lihat, tadi dibuka poninya dengan sekarang ditutup udah beda loh wajah modelnya juga. Itu di atas panjang, di bawah panjang, di atas pendek. Jadi patokan ya. Patokan poninya itu pas di alis ya. Ya, terus kesini makin begini, pakai oval, lengkung ya jatuhnya. Oke, okay. Jadi makin melengkung gitu. Bukannya rata ya, melengkung. Oh, jadi sekarang poninya melengkung. Oke, okay, cukup. Kenapa? Boleh bertanya? Jadi poninya modelnya melengkung. Melengkung indah, seperti alismu. Jadi nggak takut ya buat yang nggak punya alis gitu ya, ketutupan tah. Oke, ada pertanyaan, tapi boleh kalau misalkan sekarang belum kepikiran pertanyaannya, karena Mas Heri akan lanjut ke color, kita akan masuk ke 3D color. Ya. Saya akan share foto-fotonya tentang 3D color yang dibuat oleh Mas Heri, karena di sini ada dua teknik yang Mas Heri akan presentasikan. Pertama, teknik 3D di foto, di slide ini, boleh difotokan. Ini adalah formula dengan menggunakan produk Gozer, termasuk nomor-nomornya. Ini yang 3D untuk komersil, ya 3D komersil. Kemudian ini face framingnya, penempatan. Ini ada blocking teknik, ya blocking teknik. Maksudnya adalah pada saat posisi ini di blocking, kan pertama sectioning gitu ya, kemudian nanti per block untuk mendapatkan tiga warna yang berbeda. Ini formulanya. Ya. Sedangkan ini ada dua teknik. Tadi yang di foto ini adalah 3D-nya. 3D itu kalau ada blocking kan disusun begini ya. Itu kira-kira bisa 1-2 cm. Lebarnya betul ya Mas Heri, boleh 1-2 cm tingkat lebarnya. Kemudian ada tadi ada beberapa formula, itu diaplikasikan dalam satu helai itu bisa tiga warna. Ya, dari misalkan darker, gelap, medium, light. Bisa seperti itu, terus di blending. Mas Heri tadi menggambar bentuknya diagonal. Kenapa? Supaya pada saat dia dijatuhkan rambutnya itu tidak terjadi kayak pembatas. Selama ini kan kita bikin ombre katanya, hayo we jika batas ya. Bikin balayet, hayo kayak batas. Itulah salah satu teknik dan trik di mana kita mau bikin teknik painting color, hair painting ya, kita nyebutnya hair painting dengan media rambut. Kenapa dibuat diagonal? Ketika rambut itu dijatuhkan, itu tidak terdapat garis lurus. Iya, kan biasa kalau nutup uban begitu turun ada garis, benar nggak? Kayak dibatas aja, kayak pembatas jalan itu. Jadi caranya adalah selalu lakukan dengan diagonal. Ya, mau dia ombre color, mau balayet itu lebih enak. Di blendingnya juga lebih mudah. Oke. Nah sekarang yang Mas Heri akan lakukan, selain tadi adalah saran atau formula serta teknik untuk 3D color, tapi untuk show kali ini Mas Heri melakukan sesuatu yang agak berbeda. Maksudnya ada bumbu penyedapnya. Teknik cutting tadi, hime cut itu bisa dua teknik warna. Pertama yang tadi 3D color, ini yang kedua adalah after bleach. Ini di bleaching sampai ke level 8-9 ya. 8 hingga 9 di bagian ujung sedikit 9. Nah, kemudian diaplikasikan 033 dari Gozer. 033 ini untuk fungsi tone. Jadi ketika after bleach kan posisi pigmen di dalam rambut itu kosong. Disebabkan bleaching itu adalah membuang pigmen. Bleaching yang digunakan adalah S9. Yang ini yang tadi saya sampaikan di Virgin Hair mampu mengangkat sampai level 9. Jangan mimpi ya di siang bolong rambut sudah di dark brown atau merah jadi level 9. Enggak. Ini di Virgin sampai dengan 9 ya. Tetapi hal bagusnya adalah produk ini ketika digunakan memberikan efek dingin. Iya, enggak panas.
nggak pokoknya sampai menggigil. Nggak, tapi memang iya, beberapa tamu, beberapa model setelah diaplikasi kemudian disiram air itu nyes, jadi lebih dingin. Ya? Ya, memang dia mengandung mentol. Kenapa harus begitu? Supaya pada proses berjalannya waktu, orang kan suka cekit-cekit, nggak nyaman, bener nggak? Pertama kayak di ya, semut jalan, lama-lama digigit semut, bener nggak? Nah, produk ini dia mengandung mentol. Ya. Kemudian, untuk colornya, Mas Heri melakukan toning atau toner atau detone, apapun lah istilahnya, ini dimasukkan untuk mengisi pigmen tadi yang berada di level 8 ke 9 dengan menggunakan 3% saja pada posisi rambut basah atau lembab. Ya, supaya apa? Pernah nggak kejadian gini? Rambut sudah di-bleaching, diwarnai kok jadi gelap banget? Pernah. Pernah ya? Apalagi di bagian sini ya? Nah, itu disebabkan porositas rambut. Ketika rambut di-bleaching, tingkat kesehatan rambut itu menurun. Artinya di sini itu udah kebuka loh, udah mangap, begitu diwarnain dia wok, ditelan semua. Sehingga hasil yang terjadi di bagian ujung rata-rata menjadi lebih gelap. Semakin warna itu dingin, karakter warna kan ada yang hangat, dingin ya. Jika warna itu dingin akan semakin deep di bagian sini. Ya, itu udah hukum, hukum alam mau brand apapun. Oke, kembali ke Mas Heri. Mas Heri melakukan tone 033 dengan 3%. Ini low amonia, jadi baunya nggak nyengat-nyengat banget ketika dicampur dengan oksida. Ya, apapun produk cat permanen itu mengandung amonia. Ini low amonia. Lantas dilakukan toner atau detone hanya cukup paling 10 menit ya Mas Heri ya? Ya, 10 menit. Nah, bayangkan ya, after bleach kan dia tinggi levelnya. Dia udah mangap nih, porositas rambutnya udah terbuka, kutikula sudah terbuka, sudah habis bahkan dengan bleach. Nah, dia langsung terima, makanya pakai 3%. Dia hanya untuk memasukkan atau mendeposit pigmen. Ya. Setelah itu 10 menit dibilas saja. Nanti sekarang kita akan praktekkan di bagian ujung, diberikan action. Action dengan 8 garis miring 88, ini adalah blue 888 yang Mas Heri akan intermix dengan nomor 12A. Nanti kalau lebih detailnya seperti ini. Tadi Mas Heri melakukan tone-nya 033 yang kuning, kemudian sekarang akan aplikasi 88 dengan dicampur 12A. Jadi birunya pastel-pastel gitu. Ya. Akan diaplikasikan mau di sini atau di sana. Saya mau masuk ke Kang Anjar, sudah selesai? Oke. Di backstage ya. Backstage boleh. Oke, nanti kalau misalkan ada yang mau apa lihat prosesnya lebih dekat enggak apa-apa. Kang Anjar, enaknya di bawah ya, kita main bawah ya, Kang Anjar.